Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama gue BT Guar. Dan kali ini, dan di video kali ini spesial satu bintang lagi gue 500 star. Jadi gue bakal ngelakuin solo rank. Oke, okay, tapi 500 star. So, kita udah di game ya. Tadi gue skip aja apa findingnya sama draftingnya biar cepet, biar gak lama juga. Oke, okay, masuk ke dalam gamenya. Dan satu bintang lagi nih, gue dapat 500 bintang mitik, anjay. Huhuy, uhuy. Ntar kita motong aja, motong. Jadi kalau main Martis itu kayak mesti agresif deh. Cuman ada Alpha, halo Alpha, zap. Wis, nggak bisa kita baik dulu, woi. Oh, enggak deh, jangan aja. Kita ambil buffnya aja, ambil buffnya Cyclops nih. Masa kelapa lagi di mid tuh. Ini gak bisa gak... Ngapain? Ah lu mah gak jelas lu. Ah, ntar dulu kita ambil buffnya dulu nih. Aduh buffnya wey. Tunggu. Oke, dapat kagulnya dapat. Balik. Lik balik wey. Kita, waduh, first blood di top ya guys sama Fanny. Namun sama-sama membunuh lapu-lapu yang juga Fanny. Oke, kita bersihin lane dulu. Enak yang pake Martis tuh bersihin lane-nya cepet nih. Cuma nih kita resiko nih kalau kita ngambil jungle ini, kita gak usah dapet gold buff nih. Coba cepet. Takutnya nih lagi ngambil gold buff ya nih. Feeling gue lagi ngambil gold buff nih. Nah kan bener, gold buffnya dicuri, kampret. Tadi salah tuh, salah movement nih gue. Turun tadi kita motong ambil jungle langsung itu. Aduh salah. Apa-apa. Kita bersihin dulu, tunggu nih. Tunggu cowoknya ulti, kena stun, nice double stun. Kakak gue sulit anjing. Kita ambil buff dulu deh. Sono sih ah. Aku mau ngasih gue malu ah. Ntar kita ambil buff dulu. Ambil buff dulu ngomongnya gue. Ah, nice stun. Martis. Ah, kayaknya masih bisa lompat nampaknya. Namun kita bisa lihat di sini. Oh. Hanya menggunakan force wing untuk membersihkan lane nampaknya. Waduh, kayak di atas ini bener-bener pertumpahan darah terjadi ya. Banyak banget yang mati. Oke, okay, nice. Ayo, the dragon-nya mana? Aduh, malah di ulti sama Alpha, kampret lu ya. Ultinya lama banget sih, bukan Spiro. Bukan di the dragon langsung aja tuh. Oke, okay, bisa nih, kayaknya bisa nih Alpha-nya. Mana lu? Mantap, gan. Yuk, langsung turtle kita. Turtle. Aduh, enggak kena skill satunya. Ntar kita ambil dulu nih turtle-nya. Waduh, ada Akai, gan. Usir dulu, weh. Usir. Usir deh biar kita nggak dicuri. Ayo. Usir deh. Kita butuh damage satu lagi nih. Nah. Oke, siapin retribution. Siap jepit Alpha. Oke, siap semuanya. Nice. Berhasil gua retri. Waduh, kayaknya loncat. Udah balik dah. Udah ada balik. Wah, sekalian gold buff-nya nih. Daripada diambil Alpha lagi, kampret tuh Alpha tuh. Kang nyolong deh tuh ya. Nice. Oke, kita push lane dulu mumpung mereka lagi mengalihkan isu. Kita dapetin tower nih karena game ini adalah objektif, jadi percuma kita ngekill banyak tapi kita nggak dapetin objektif, susah juga. Oke, kita bikin Bloodlust X. Waduh, sekarat tuh, makanya sekarat. Anjay, lapu berhasil melakukan solo kill di dalam tower sampai menyisakan darahnya setetes. Kita ambil dulu nih, kita ambil resource ya, nggak usah farming deh. Hmm,
Ini buffet, buffet ambil. Jadi kenapa gue ambil buff? Karena di sini gue biar dapat cooldown reduction sama physical penetration lah. Jadi biar enak gitu. Bukan cuma buat, kan gak ada mana bang. Kenapa pakai buff bang? Ya kan emblem buff ini kan nggak cuma itu doang, mana doang. Cuman bisa dapat cooldown sama physical penetration. Spiral Alpha-nya cancel oleh Anselm kita sini. Pengejaran terjadi di Force Wing dan masih bisa kabur. Napa kayak Alpha-nya? Oke Alpha, ayo mundur lo. Kampret lo ya. Balik dia. Nah kita farming lagi. Ntar kita kemana nih? Kita commit aja deh, kita commit. Kita enggak jadi. Kita ambilin dulu, ambil stakan biar stacknya nambah nih. Oke. Blood dash sudah jadi. Meteorite sudah hancur. Kita saatnya nge-push bot deh. Buff dulu nih. Mumpung buffnya muncul kita siksa, biasa klopnya enggak ada buff dia. Aduh, di ulti gue nih. Enaknya pakai Martis bisa imun kayak Lancelot lah ibaratnya. Cuman ini imunnya 3 biji dia. Wanjay digeprek sama Walmon demi buff. Waduh, Rikendes langsung dikeluarkan oleh Akai. Namun kita lihat ini 4 orang dari tim musuh sekarat. Sugiyomu juga kena 4 orang langsung di ultimate. Double kill for Kagura. Namun kita lihat disini, berhasil membunuh lapun-lapun nampaknya. Dan middle turret bakal langsung dipush oleh tim Ansel. Dan 2 tower damage dari tim musuh sudah hancur. Dan kita bakal mengarah ke top lane nampaknya untuk melakukan pengejaran terhadap Fanny. Oke, Fanny kita bisa bakal terdesak oleh 2 stun Chou dan juga Lapu-lapu. Tangkap dia. Waduh, udah mati duluan tuh Chou-nya. Kita ambilin aja, biar kaya. Kita butuh ini. Buat gue please. Oke, dapet. Kan tadi Alpha. Lapunya pake light ya, petrify. Jadi gak bakal bisa di-steal. Halo Fanny. Enak loh sebenarnya nge-counter Fanny pakai Martis. Kan pas dia lompat tuh langsung di skill 1 ya kan. Enak jadi ya. Aduh. Waduh, dicolong sama Akainya. Sini kau. Balik sana, balik. Tumben nih gue solo dapat timnya bagus nih. Terus teorinya solo nih sekarang, makanya gue kenapa lebih sering solo? Karena kita pasti dapatnya kalau nggak tim yang trio paling dapetin duo lah, dan itu lumayan bagus. Nggak pure semua solo gitu ya mainnya. Bentar nih. Kayaknya sekalian nih hajar. Aduh. Waduh, 4 orang langsung datang. Wah. Set. Nice, Akainya mati. Waduh, gue pakai ulti lagi salah tuh. Aduh, mati lagi yo. Oke, kita bakal langsung bantu Fanny lagi nih. Fanny Kagura. Karena tadi dia udah ngulur-ngulur waktu biar kita spawn sebentar. Ayo, kita bantu Kaguranya. Jangan mati Kagura, please. Yah, mati Bu Fanny. Sabar, kita harus bantu nih Lolitanya. Triple stun langsung mengarah ke ada Martis. Aduh, balik. Balik dulu deh. Pengen dapat nih. Nah, balik dulu deh. Biar dipus. Waduh, ada balapan bang. Kang muter-muter nih. Heronya Michael Show ya. Top global, top 1 global Balmon. Michael Show. Bentar. Kita aduh, diambil lagi gold babe. Sabar. Kena tuh Cyclope tapi aduh enggak bisa. Kita bantu lapu. Tangkap Fanny. Nice. Sekarang kita kejar ini, kejar. Nice. Alpha mana Alpha? Ini dia, hajar kan. Waduh, spiral Alpha-nya melewati tembok. Namun kita saat ini Force Wing-nya masih bisa menyelamatkan dirinya dari gencaran. Waduh, di stun gua. Aduh, ditelepon lagi gua. Mantap. Aduh. Nyokap gua telepon, boy. Aduh. Dan nah, dapat nih. Dapat siapa nih? Cyclope dapat. Nice.
Gaduh, ditelepon lagi. Oke, okay, I'm back. Nah, sekarang kita bakal nampak yo team fight di mitin. Alphanya keciduk. Waduh, berhasil dibunuh sama Kagura. Waduh, Fanny lagi ngambil buff. Kita ganggu dia. Nice stun by Lapu-Lapu. Jepret. Yuk, langsung kita ngelort yuk. Lort yuk, lort, 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 lort. Lort, 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 lort. Teng, 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 teng. Kami lort dulu sebelum mereka sadar. Cepat, 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 cepat. Go, 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 go. Waduh, pada ngebacot aja, pada ngebacot. Kita nyimak aja, gak nyimak, gak nyimak. Nyimak, nyimak, nyimak. Kita cepat, cepat. Cepat, cepat. Dikit lagi. Nice, gue retri. Untuk secure lord ya. Waduh, jejepit. Wah, mati Kagura tuh. Fix. Balik dulu deh. Kita mesti tangkap Fanny nih. Nice. Oh, Fanny-nya ketangkap. Nice banget. Langsung hajar kan. Cor. Waduh. Forstan langsung mengarah ke tim gua. Waduh, nice banget. Oke, okay. Ultimate gua keluarkan tapi balik aja, balik, 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 balik. Masih bisa. Double kill for Lapu-Lapu. Satu lagi buat gua. Satu lagi nih, apa? Jepret. Double kill dan wipe out, didapatkan oleh tim Mansell. Dan ya, ini bakal nampak ya 500 bintang yang ke-500. Oke, langsung kita end. Ayo end. Oke. Oke, so gitu aja guys. Setelah watching, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ini dikit lagi. Bantu. Dah. And as always, gue bet. Signing out. Peace out. Hit.